Media Korsel sudah tahu pemain naturalisasi incaran Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Media Korea Selatan ternyata lebih tahu siapa pemain naturalisasi incaran Shin Tae-yong berikutnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Ada dua pemain keturunan yang akan dinaturalisasi, tapi bukan Kevin Dix dan Emil Audero. Seperti diketahui, dua pemain keturunan Indonesia Grade A ini menarik perhatian publik tanah air. Hal ini lantaran keduanya bersedia membela timnas Indonesia. Kevin Dix adalah bek FC Copenhagen, Liga Denmark, sedangkan Emil Audero merupakan kiper Inter Milan, Serie A Italia. Namun, menurut media Korsel, Best Eleven bukan mereka yang bakal dinaturalisasi ke timnas Indonesia. Dalam ulasannya, Best Eleven menyatakan, PSSI dan Shin Tae-yong dirumorkan akan melakukan naturalisasi kepada dua pemain keturunan Indonesia. Satu pemain sudah bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu lalu, dia adalah Jay Itzes. Pelatih Shin saat ini sedang mempertimbangkan untuk merekrut Jay Itzes dan bek Rian Flamingo yang bermain untuk Sassuolo ke timnas Indonesia, tulis media Korsel tersebut. Rian Flamingo saat ini sedang dipinjamkan Sassuolo ke klub Belanda FC Utrecht. Dia memiliki darah Suriname dan Indonesia. Rian Flamingo adalah bek tengah berdarah Belanda Indonesia Suriname yang juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan, kini bergabung dengan FC Utrecht dengan status pinjaman dari Sassuolo, jelas akun player Sweet Future beberapa waktu lalu. Rian Flamingo masih berusia 20 tahun. Meskipun pemain bertahan, Rian Flamingo memiliki kemampuan menyerang yang jempolan. Ia tak hanya menjadi bek tangguh, tapi juga rajin mencetak gol. Dikutip dari data Transfermarkt, sepanjang ia bermain untuk tim Primavera Sassuolo, Rian sudah mencetak 16 gol dan 2 asis dari 58 kali tampil di Primavera 1 Liga Italia 2021-2022. Gawang lawan yang pernah ia bobol bukan tim ecek-ecek. AS Roma, Fiorentina, Napoli, sampai Inter Milan sudah merasakan keganasan Rian Flamingo. Tidak hanya sebagai bek, Rian juga bisa tampil mumpuni apabila dijadikan sebagai gelandang bertahan. Satu hal yang penting, ia memiliki jiwa kepemimpinan yang cukup baik. Rian sempat menjadi kapten Sassuolo saat melawan Spezia U19 pada Coppa Italia Primavera pada 2021. Harga pemain ini menurut laman Transfermarkt terus melonjak. Saat ini nilai pasarnya sudah mencapai 2,5 juta euro atau setara 40 miliar rupiah.